Assalamualaikum Lur, welcome back to my YouTube channel. Hari ini mas-mas ini serap sore, kebetulan ini lagi di Cipinang. Tapi nanti bakal laku TG atau traksi ganda. Jadi traksi ganda ini ada dua lokomotif, tapi per lokomotif harus ada masinis dan asisten masinis Lur. Kebetulan mas-masinis laku yang TG, jadi di belakang digandengnya. Dan pulangnya nanti sebagai penumpang biasa. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Bantu channel Mas Masinis berkembang sehingga Mas Masinis terus kasih konten yang menarik buat teman-teman semua. Dan berhubung Mas Masinis lagi di Cipinang, sekalian aja kita lihat situasi terkini ya di Cipinang. Sekalian di belakang itu ada lokomotif AC, jadi banyak yang nanya juga perbedaan lokomotif AC dan enggak. Gimana sih Bang? Langsung aja kita ke belakang ya. Lagi di Cipinang Lur. Nah, jadi lokomotif yang AC itu perbedaannya kayak ini nih. Jadi atasnya itu ada kayak bunuk gitu ya Lur ya. Nah, itu pasti AC kalau yang ada gitu-gitu ya. Nah, sebelah ini kan nggak ada. Ini lokomotifnya belum AC. Jadi gampang banget untuk bedain lokomotif yang AC dan yang enggak Lur. Ini lagi di Depo Cipinang Lur. Nanti mas-mas ini dinasnya itu sekitar jam 6:30 malam. Kondisi di Depo Cipinang sekarang itu ada yang lewat kereta Jakprem sih kayaknya, panjang soalnya. Bawa 15 kereta Jakarta Prem. Ntar mas-mas ini contohin TG itu kayak gimana ya. Ini kebetulan masih belum ada nih. Lur, ini udah ada requestnya. Habis ini mas-mas ini bakalan berangkat. Harusnya kita pulang Argo Sindoro kan enak ya. Ya tapi masih nyetak ini. Pandalungan gak apa-apa. Tapi kok gak ada ya di KAI Akses ya Bang ya? Dari setengah jam tutup dari pos. Oh iya kali ya. Ini masuk jalur berapa nih? Iya. Aduh. Pojok mana Bang? Oh, ruang ini? Smoking? Iya. Ayo Bang. Ini mas-mas ini mau ke depan dulu Lur, mau ke loket buat nukerin tiket.
itu lur, untuk loketnya sebelah kanan dia buka terus sih selama kita anak kereta ya, karena mereka ini jual tiket dulu, lur. Gusyo buat, jadi pasti ada petugasnya tukerin tiket. Jadi pintunya ternyata lewat samping ini lur. Mas-mas ini mau masuk dulu. Ini lor, tulisannya Gusyo. Kita lihat sekitar, gak ada orang sama sekali. Karena ini jam 1.20-an. Jadi sepi pol lor. Ini mas-mas ini nukerin tiket dulu. Nah, udah dapet nih tiketnya, kita keluar. Ah, oke lor, kita dapet tiketnya. Ini nol ya, karena mas-mas ini LD atau masih dinas lah hitungannya. Jadi nol, kalau jadi penumpang biasa tetap bayar mas-mas ini. Sekitar jam 1.25 nih, mas-mas ini nyampe di Cirebon. Tadi traksi gandanya itu ditempel di KA Singasari. Jadi depannya mas-mas ini tadi rapat gara-gara kereta Gajayana tadi ada gangguan sedikit. Jadi nyampe sini telat sekitar 24 menit tadi Singasarinya. Terus ke penyelia dulu buat nyetak SPPD buat tiket ini lur, lumayan lama. Dan habis ini mas-mas ini bakal naik kereta Pandalungan itu dari Ketapang ya, dari Banyuwangi, nanti turun di Jatinegara. Mas-mas ini jadi penumpang biasa nih. Rencana kereta Pandalungannya berangkat dari Cirebon jam 1.50. Ini mas-mas ini gratis, soalnya masih dinas ini. Cuma tadi kan berangkat dinas, pulangnya LD, jadi tiketnya nol di sini ya. Kalau mas-mas ini pakai baju biasa, itu pasti tetap bayar, tapi diskon 75% khusus pegawai. Oke, kita masuk aja ya ke stasiun lagi sambil nungguin Pandalungan. Bagus juga nih Cirebon nih. Malam-malam beli jamblang kali ya. Ada enggak jamblang ya? Wah, tutup lur jamblangnya lur. Biasanya di situ jualan jamblang nih di sini nih. Enggak ada jamblangnya. Jamblang itu masakan khas Cirebon. Tapi udah tutup soalnya terlalu pagi ini ya. Udah 1:30 pagi. Mas-mas ini masuk dulu. Nunggu di ruang smoking area aja lah. Jadi smoking areanya itu ada di ujung. Mas-mas ini mau ke sana. Pas jalan ada kereta masuk, sekalian hunting kereta ya, sekalian ya. Ini kereta Manahan nih. Masuk. Manahan. Jadi
jadi Mas ini jalan ke sana itu ke UPT Kru Cirebon yang tadi Mas ini lewati. Berangkat ini lor. Jam 2, setengah 2 pagi ya lur ya. Ada masinis lewat lagi, akhir dinas. Lur, masinis ke ujung dulu. Pendalungan datang. Ini jam 1.50 berangkatnya, ini masih jam 1.48. Jadi kereta ini tepat bawa kargo ya lur ya untuk Pandalungannya. Karena kecepatan maksimal kereta ini masih 100 km per jam. Tiket mas-mas ini di eksekutif 8, jadi rangkaian paling buri lur atau paling belakang. Mas-mas ini di 10A. Jadi lumayan jauh ya jalannya ya, karena ini biasanya bawa 11 kereta kayaknya sih. Ini dia Pendalungan relasi Gambir Jember. Di garis polisi segala nih ya bang. Buat apa coba? Baru kali ini sampai peron belakang nih. Bagus ya kereta makannya. Eksekutif 8 6, 7 8, ya paling belakang bang. Persiapan balik berangkat dari jalur Gotong kereta api Mandala. Mau berangkat aja. Persiapan ke bandara eksekutif 8. Sepi nih. Gak dapat selimut dong. Oh no.
cerita pendalungan. Mas masih tidur. Soalnya tadi keretanya telat. Jadi Jakarta Cirebon tadi 3 jam lebih jadi. Jadi paling Mas masih tidur. Terus bangun-bangun di Jatinegara sekitar jam 4.30 pagi. Terima kasih yang udah nonton. Akhirnya seperti biasa. Salam dari